Itu persahabatan kita semua dulu. Oke, saya ingin tahu pecah-pecah mana. Lalu kita berjuang mulai dari jati mulai bersatu, frontal jenis satu. Kebetulan itu kita semua. Saya ingin menyampaikan, saya ingin memberikan salam. Saya ingin mengucap terima kasih kepada yang semua Kediri lawan Kediri. Hey, Ali Bos, lengkap orang. Jombang mana Jombang? Nah, sila Eter, mana sila Eter? Jadi, kita akan mengawas. Saya sampai siapa kita, saya frontal jadi, saya toprak jadi. Aku dulu saya, kita jangan ditempat ya. Agak mendekat yang jauh. Tapi tidak memperhatikan propernya. Buat apa? Kan judulnya. Selama kali itu kami meminta bahwa anti aplikator itu kumpul dalam termasuk proper semuanya. Lalu yang kantornya setiap hari itu tutup. Mohon Pak dibantu. Kami nanti juga akan mediasi di kantor Kominfo. Kami dari Dobrak ya, driver online bubarkan aplikator nakal pada pagi menjelang siang hari ini melakukan aksi damai di kota Surabaya dengan poin-poin tuntutan tegakkan SK Gub yang mengatur tentang regulasi atau terkait dengan tarif untuk roda 2 dan roda 4. Seperti apa tarif yang dituntut oleh teman-teman driver online ini, Pak? Iya, tarifnya itu sesuai dengan KP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 667 dan direvisi jadi 1001 ya saat ini. Itu mengatur tentang terkait dengan tarif. Tarif roda 2 maupun roda 4. Untuk roda 2, roda 4 saat ini seperti apa sih, Pak? Roda 2 saat ini menurut kami ya belum dipatuhi oleh pihak-pihak aplikator, termasuk juga pengantaran makanan dan juga pengantaran barang. Kami sangat dirugikan terkait dengan aplikator-aplikasi ya yang melakukan menurunkan harga menurut kami ya. Menurunkan harga yang tidak sesuai dengan SK Gub yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Salah satu contoh saat ini per kilometer berapa sih, Pak? Untuk per kilometer saat ini masih 2.000 ya, untuk roda 2 ya. Untuk batas bawah dari jarak 1 sampai 4 itu Rp4.000. Tapi itu untuk pengantaran orang ya, teman ya. Tapi untuk pengantaran makanan itu saat ini ada namanya aplikasi itu mengeluarkan ada namanya kayak semacam slot ya, slot dan juga itu semacam itu. Jadi itu harganya itu Rp5.000. Itu dianggap
terlalu minim ya Pak ya? Terlalu minim, dan untuk saat ini, kondisi saat ini, ekonomi yang sulit dan juga apa-apa semuanya, barang-barang naik, kebutuhan hidup naik. Dibuatkan tarif seperti itu, kami sangat dirugikan. Intinya ada kenaikan berapa persen tuntutan dari teman-teman driver online ini, Pak? Ada kenaikan berapa persen? Harapan kami, aplikasi, aplikator ya, mematuhi SK Gub yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Apa yang dikeluhkan teman-teman daripada driver online ini terkait dengan pelanggaran tarif, Pak. Memang tugas daripada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yaitu menerbitkan SK Gub untuk mengatur tarif online, angkutan online yang ada di Jawa Timur. Tugas kita sudah kita selesaikan, Mas. Nah, tapi terkait dengan banyak beberapa aplikasi nakal itu yang tidak patuh terhadap SK itu. Makanya teman-teman ini berharap adanya tindakan dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kominfo terkait dengan aplikatornya, itu agar bisa disanksi, agar supaya SK Gub betul-betul ditaati oleh semua aplikator. Karena teman-teman yang sekarang ini banyak aplikator yang masih menggunakan atau untuk tarifnya masih di bawah tarif gubernur, dan ini yang teman-teman tidak setuju. Untuk semuanya aplikator yang beroperasi di Jawa Timur harus mentaati SK Gub tersebut. Kecurangan untuk tarif mereka bisa melaporkan ke kita, dan kita nanti bisa meneruskan ke Diskominfo untuk diteruskan di Kementerian Kominfo untuk diberikan sanksi apabila diketahui ada aplikator yang nakal. Itulah tugas daripada Disub.